Tahun 2016 adalah tahun kelima diadakannya kegiatan Indonesia Menari yang diselenggarakan oleh Galeri Indonesia Kaya yang didukung penuh oleh Bakti Budaya Jarum Foundation. Respon dan kemeriahan acara ini selalu bertambah dari tahun ke tahun. Peserta yang ikut berpartisipasi mendaftarkan dirinya melalui website Indonesia Kaya. Mereka pun mempelajari koreo dari tarian yang akan ditarikan secara bersama dan serentak. Tarian dengan gerakan perpaduan dari berbagai tari tradisional Indonesia diciptakan khusus oleh koreografer tari dengan gerak dan irama yang disesuaikan dengan lagu yang berasal dari berbagai lagu daerah di Indonesia. Kegiatan Indonesia Menari yang selalu diadakan secara tahunan di minggu ketiga bulan November ini selalu mengambil lokasi di Grand Indonesia yang terbagi di East Mall dan West Mall dengan menampung sekitar 1.500 penari. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Saya Yohi Dianto. Dan saya Renita Sari Adrian. Dan pemirsa, tidak terasa kita sekarang sudah sampai lagi di Indonesia Menari 2016. Iya, dan Indonesia Menari merupakan sebuah program tahunan yang sudah berjalan selama 5 tahun di Grand Indonesia. Kami mengajak masyarakat Indonesia secara luas untuk mengikuti kompetisi menari, sebuah tarian daerah yang dikoreokan dan diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, memperebutkan hadiah 150 juta rupiah. Wah, ya. Keren banget. Dan Indonesia, kami persembahkan Indonesia Menari 2016. Acara Indonesia Menari tahun ini dilaksanakan pada hari Minggu 20 November kemarin. Acara ini diikuti oleh sekitar 1.500 peserta, baik yang mendaftar secara individu ataupun kelompok. Jadi kalau misalkan pesertanya nggak bisa hadir langsung ke Grand Indonesia, kita ada kompetisi juga via Instagram, hashtag 30 detik Indonesia Menari. Jadi mereka tinggal upload video mereka menarikan koreografinya selama 30 detik ke Instagram. Lalu bisa juga kalau misalkan mau lihat keseruannya Indonesia Menari seperti apa, bisa dilihat di via live streaming juga di indonesiakaya.com. Galeri Indonesia Kaya di tahun 2016 ini menggandeng Taka Colin dari Eki Dance Company sebagai koreografer tari, di mana di tahun-tahun sebelumnya pernah juga menggandeng Eko Supriyato dan Gianti Giadi. Formasinya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ada dari Bakti Budaya Jarum Foundation, dari Galeri Indonesia Kaya, ada dari koreografernya Eki Dance Company, lalu dari pihak venue Grand Indonesia, dan kita ada juri tamu juga dari Mas Yofi Widianto. Selain itu, beberapa publik figur juga ikut serta menari dengan bersemangat, seperti Brandon Salim, Tatiana Safira, Mario Ginanjar, Asmara Abigail, dan Ufa Sofura. Tarian dengan durasi sekitar 3 menit menyampaikan berbagai gerakan khas dari tarian tradisional Indonesia yang juga diiringi lagu-lagu daerah Nusantara yang disiapkan secara medley. Kita sih berharap mungkin nanti ini jadi permulaan yang di Jakarta, sudah 5 kali kita buat diadakan di Jakarta, 5 kali. Mungkin kita akan coba nanti berikut-berikutnya, siapa tahu kita bisa adakan juga di kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Lalu harapannya juga setiap hari di Indonesia Menari yang kita adakan ini memang betul-betul jadi momentum pergerakan hari semua masyarakat tuh bisa mengapresiasi dan juga menarikan tarian Indonesia dimanapun mereka berada gitu. Jadi nggak perlu datang ke Jakarta untuk menarikan tarian tradisional Indonesia, tapi juga bisa dilakukan di mana aja, tapi dalam hari satu hari waktu yang sama. Semoga ini jadi gerakan bersama seluruh Indonesia. Peserta pun diberi kebebasan untuk berekspresi dalam menggunakan kostum, namun tetap harus menampilkan ciri khas tradisi daerah ataupun ornamen Indonesia.